Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Tadi sempat bilang bahwa tadi sosok kibab yang mungkin gitu ya, jawaban dari Allah yang selama ini menunggu 8 tahun. Anak-anak juga sudah membuka pintu istilahnya seperti itu. Ya kan, dengan kedekatannya, kedekatan emosional itu jauh lebih penting mungkin ya. Khususnya Fania lah. Fania. Kalau Vero kan sibuk banget belum. Ya, kan agak susah mungkin ya. Iya, agak susah. Merasa lebih meyakin akan pilihan ini? Ya, kan Allah itu kan bisa membolak-balikkan hati manusia. Kan saya udah bilang, pertama Ferry nyatainnya saya tolak kok. Karena saya belum yakin. Dan juga gak ada yang memaksa saya harus bisa menerima Ferry. Begitupun Ferry juga tidak ada memaksa saya. Artinya kita natural banget sih. Awalnya cuma karena saya pengen bikin vlog. Ya udah, habis itu juga dia gak pernah ngejar saya, gak pernah modus. Saya juga gak pernah caper, gak pernah apa. Jadi semua tuh halus banget, smooth banget. Tiba-tiba di satu titik saya yakin aja gitu. Nah, keyakinan itu pasti dari Allah. Karena saya bisa jatuh cinta lagi kan bukan karena saya orang yang gampang jatuh cinta. Kalau saya gampang jatuh cinta mungkin saya udah married kali 8 tahun yang lalu. Sesimpel itu. Saya orang yang paling susah, Mas. Paling susah jatuh cinta, paling jutek, paling picky, selektif. Makanya semua orang shock, termasuk ibu saya sendiri. Yakin kamu gitu. Makanya ibu saya kasih juga waktu ke Adi, ya setahun lah mengenal satu sama lain. Ibaratnya gini, sesuatu yang penuh dengan kepura-puraan atau ketidaktulusan itu pasti akan terlihat. Dan sesuatu juga dengan yang niat baik, sesuatu yang penuh dengan ketulusan juga pasti akan terlihat. Semua itu tinggal waktu aja membuktikan.